Pengaruh enggak? Klik. Coba, pengaruh enggak? Ditutup. Lanjut kan? Ini pengukuran pertama 18. Iya. Kemudian pengukuran kedua 21. 21. Coba lagi satu kali. Nah, dicoba lagi. Satu kali. Coba lagi. Minus 1, lupa. Ada yang tambahin. Sampai ini. Pak Ismail dapatnya alat ini dari mana? Dari Dinas Pertanian. Dari Dinas Pertanian. Tujuannya untuk mengukur kadar air. Ini kita coba ya. Coba yang ketiga kalinya. Ini on ya. On. Ada. Ya, ini nanti digoyang ini kita ini. P1 muncul. Ini kalau P1 ini bisa P2, P3, P4. Bisa, ini turunkan. Ya. Ini turunkan. Ya, kalau P2 itu apa? Tapi barang itu sama tidak ada. Tidak apa-apa, ya. Tapi kita praktekkan di video ini. P2 itu P3 gandum. Ya. P4. Repsi. Biji ya. Bunga matahari. Ya. Kemudian jagung. 5 jagung 6 berli ya. Atau benih lobak ya. Terus padi berbutir panjang ya. P7 nasi juga bisa buat ngukur nasi. Ukur nasi ya. Airnya mungkin air kurang. Terus P19 kacang. Ini bukan berurut gini, tapi P20 sampai P20. Iya. Ini kalau untuk P19 itu apa? P19 kapas. Kapas. Ini sampai P20. Kapas residu. Kapas residu. Terakhir itu. Oke. Okay. Macam-macam ini indikator ini. Kita sekarang mau ngukur padi. Padi. Iya, apa ya? Jadi P1. Di P1. Oke. Dilanjutkan dimasukkan di cerobong. Praktek bersama petani di Marto. Kelompoknya Pak Ismail. Kelompok apa Pak Ismail? Kelompok besukan. Kelompok besukan di Bukangan. Nah, ini proses awal. Proses awal. Ya. Terus setelah itu buka. Ini ada gabah di atas yang harus masuk dalam ruangan. Ya, itu kan ini anu kapasitas ini. Gabah ini dah. Ini peresnya gabah ditutup. Gabah ditutup. Gabah dicopot dibuka ke alat ini. Kemudian buka. Dimasukkan. Dan ini muncul, nanti akan muncul. Nunggu waktu. Nah, 21 kode tadi. Tapi sama. 21. Ya, yang 22 ternyata kode. Artinya kadar air 2, di dalam ini ya 21,3. Yang nanti targetnya itu harus ke berapa gitu 14. Ya untuk layak digiling ke 14. Ini masih basah sawah. Berarti ini sudah berhasil. Berarti alat ini gampang, Pak, bisa untuk menjadi alat ukur. Jadi jenengan mengeringkan padi itu apa nanti mau disimpan atau gimana? Ini diukur dulu. Kalau mau disimpan itu kadarnya standarnya itu berapa? Atau jangan sampai kekeringan. Karena kalau kekeringan itu malah hancur nanti. Patah-patah, hancur. Itu. Jadi dengan adanya alat ini jenengan diuntungkan. Bisa bantu. Cari beras kualitas yang di apa diharapkan. Ya. Jemur nanti 1 hari, 2 hari, 2 hari dicoba. Dicoba. Nanti juga sampai 2 hari tes. Coba sampel. Ya, karena panahnya kadang kalau sampai sehari penuh. Nah, itu. Dibuat sampel 2 hari. Jemuran
kualitas sampel. Jadi dengan pengukuran buah kami ini berarti karena ini masih latihan di angka 21 ini berarti gabah kering. Apa kering sawah? Kering sawah. Kering sawah. Ya, finish ya. Ini dipadukan. Terima kasih.